Sama-sama kita dengarkan apa saja lima tuntutan yang disampaikan oleh umat Islam. Yang pertama, kami menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat pernyataan resmi bahwa bendera Tauhid adalah bendera Rasulullah, bukan bendera ormas apapun, sehingga tidak boleh dinistakan oleh siapapun, saudara. Setuju? Bendera Tauhid ini bendera ormas atau bendera Nabi? Bendera ormas atau bendera Nabi? Bendera ormas atau bendera Rasulullah? Bendera ormas atau bendera Islam? Hanya kalau bendera Tauhid dihinakan, yang marah umat Islam atau hanya ormas? Umat Islam atau hanya ormas? Siap bendera Tauhid? Siap perjuangkan bendera Tauhid? Kemudian yang kedua, kita menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam pembakaran bendera Tauhid. Setuju? Setuju? Baik pelaku maupun aktor intelektual yang mengajarkan dan mengarahkan serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera Tauhid, saudara. Kemudian yang ketiga, menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Serta kesatuan dan tidak mudah diadu domba oleh pihak manapun. Setuju? Setuju? Dan yang keempat, menghimbau kepada umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama apapun dan selalu menjaga kebinekaan sehingga tidak ada lagi persekusi atau penolakan terhadap pemuka agama atau aktivis di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Dan yang terakhir, yang kelima, kita minta kepada PBNU, kita minta kepada PBNU wajib meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut, saudara. Dan PBNU harus dibersihkan dari liberalisme, sekularisme, pluralisme, dan aneka paham sesat menyesatkan lainnya, karena NU adalah rumah besar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Polhukam berjanji ke depan beliau akan memfasilitasi dialog secara langsung bertatapan muka antar ormas-ormas Islam, baik FPI, NU dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, kita akan sampaikan bahwasanya bendera Tauhid tidak boleh dihinakan, tidak boleh dimisahkan. Itu bukan bendera ormas, tapi itu bendera umat Islam, saudara. Betul? Hanya demi Allah, saudara. Demi Allah, pada sore hari ini kita berjanji, saudara, di bawah langitnya Allah, jangan kira mereka dengan bakar bendera Tauhid umat Islam jadi takut mengibarkan bendera Tauhid, saudara. Demi Allah, satu bendera Tauhid kau bakar, sejuk.